Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken praprakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jabar mujungulkan hasil anu positif. Kukituna 63% lalawak Jawa Barat bakal direlaksasi. Satu tas evaluasi puerbonu bakal datang. Satu tas PSBB provinsi peangna bakal ngebagi kelurahan tur desa. Dumasar kana level keberhasilan eta lalawak lebah ngadalikan COVID-19. Satu tas rapat terbatas bebarengan jeung Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun salila prak-prakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilarapkeun di Jawa Barat, jumlah pasien COVID-19 anu dirarawat di rumah sakit sarta jumlah anu tilar dunya ngurangan. Ari jumlah anu calageur naik meh 2% batan samemehna. Dumasar kan evaluasi jero saminggu PSBB Jawa Barat di Paju, 37% lelewak Jawa Barat masih kudu di titenan, ari anu 63% sejena bisa direlaksasi, satu tas PSBB sangkan kayanana leuwih normal. Tapi eta hal teh kakara bisa dilakonan, satu tas prak-prakan evaluasi perebo nu bakal datang. PSBB Provinsi Jawa Barat kan berakhirnya 14 hari dari tanggal 6. Berarti setelah tanggal 20 Mei, kita akan menjawab bagaimana hidup bisa kembali. Nah itu tadi, kita sekarang semua berada di level 4. Kalau ada daerah yang sudah di level 2, berarti hidup sudah normal lagi dengan jarak dan normalitas. Jadi jawabannya akan dilakukan setelah tanggal 20, karena per hari ini baru seminggu PSBB Provinsi. Ridwan Kamil ngembohan satu tas PSBB Provinsi, pihakna bakal ngabagi kelurahan jeung desa dumasar kana level. Ayeuna Jawa Barat nincak level 4, tapi kaantukna ngalarapkeun PSBB. Upama satu tas evaluasi katiten mampu ngadalikeun COVID-19, eta level daerah teh bisa naik jadi 3. Engkena upama geus nincak level 2, warga di eta leuweuk bisa nyorang kagiatan di saluaran imah kawasasari asal make masker turta ngajaga jarak. Tapi eta gubernur anu dilandih Emil nyindekeun tacan aya lolongkrang keur naik ka level 1 upama tacan kapanggih vaksin COVID-19. Najan kitu Emil ngarasa leuwang upama relaksasi dilarapkeun dina widang transportasi publik ancokeuneun anu marudik. Pangna kitu boga potensi bakal nepakeun COVID-19 sahenteuna 1%. Budi Hartati, Bandung TV.